Hai guys, balik lagi ke YouTube aku. Jadi hari ini aku mau share tentang apa saja sih tugasnya seorang staff di MAP, terutama MAP Fashion Retail. Nah, buat kalian yang mungkin ada keinginan buat join di MAP Fashion, mungkin video ini akan sedikit memberi kalian gambaran mengenai apa aja sih kerjanya staff di MAP Fashion Retail. Nah, sebelumnya kalian pasti juga bertanya-tanya ya kan, Mbak, masuk MAP itu susah nggak sih? Jadi untuk syarat pertama masuk di MAP terutama fashion adalah tinggi badan untuk wanita minimal 160 dan untuk pria biasanya kurang lebih 170. Jadi buat kalian yang memiliki tinggi di atas rata-rata, congrats, kalian dapat 1 poin plus. Oke, langsung aja kita akan bahas ya pekerjaannya sebagai saja atau staff, part-timer maupun full-timer itu apa aja sih kak? Nah, pasti juga muncul pertanyaan kan di kepala kalian, aduh ada part-timer, ada full-timer, apa nih? Nah, nanti juga akan kita bahas sedikit ya. Oke, untuk tugas dari staff yang pertama otomatis adalah customer service kepada customer. Nah, selain customer service, kalian juga diwajibkan untuk bisa transaksi di kasir tentunya. Tapi untuk kegiatan di atas nih, seperti yang aku lakuin itu, hanya dilakukan oleh VIC ya, jadi untuk staff tidak melakukannya. Oh iya, ada yang ketinggalan, selain transaksi dan customer service, juga staff membantu VIC untuk mengatur barang datang. Nah, barang datang itu diapain aja kak? Biasanya itu bisa di price label ataupun di display. Kalau ada yang tanya kenapa harus di price label kak, karena barang yang datang itu masih dengan price tag label harga euro guys, jadi harus kita ganti dengan harga rupiah, begitu. Dan kalau masalah display biasanya sih udah ada directionnya gitu ya, jadi kalian gak bisa untuk asal naruh dan display aja sih, atas bantuan sama PIC nya juga. Tidak cuma mengatur untuk barang datang, tapi untuk staff juga harus bisa controlling barang yang keluar. Untuk barang yang keluar ini biasanya disebut dengan consolidation. Nah, untuk beberapa orang yang udah pernah kerja di retail pasti udah tahu apa itu consolidation. Untuk consolidation di MAP sendiri banyak banget, ada yang mulai dari garment, aksesoris maupun dokumen. Wah, ternyata banyak juga ya kak kerjaannya. Banyak, tapi karena dikerjain bareng-bareng jadi rasanya menyenangkan aja. Kalau di MAP sendiri ada job untuk bersih-bersih toko nggak sih kak? Sejauh ini kebanyakan dari MAP sudah menyediakan cleaner sendiri ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian fokus aja sama kerjaan kalian. Oh iya, dari sekian banyak brand retail yang aku ikutin, MAP itu merupakan salah satu perusahaan retail yang udah sangat maju sih daripada yang lain ya. Jadi mereka sudah pakai RFID dan juga sudah sangat modern. Jadi buat kalian yang ingin mengawali karir di perusahaan MAP itu sudah awal langkah yang sangat tepat menurutku. Kalian bisa belajar banyak banget di perusahaan ini, yang tentunya nggak akan kalian dapat di perusahaan lain. Ya gimana secara perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Terus untuk kontrak kerjanya gimana kak? Nah, untuk kontrak kerjanya adalah 3 bulan probation dan setelah itu kontrak 1 tahun. Nah, setelah kontrak 1 tahun itu nanti akan tergantung dari performa kalian selama kerja di toko itu gimana. Kalau bagus ya dilanjut, kalau kurang sesuai sama kriteria perusahaan ya terpaksa kita harus cari pengganti gitu. Nah, yang serunya kerja di MAP itu juga kalian bisa lintas brand. Maksudnya adalah ketika brand ini tuh lagi butuh perbantuan karena lagi cuti. Nah, biasanya HR itu akan hubungi toko ini, kamu perbantuan di toko ini dulu ya selama ini gitu. Jadi ada pengalaman double-double gitu loh. Dan kurang lebih seperti itu untuk jobdesk dari staff atau saja full-timer ya. Oke, sekarang aku akan sedikit bahas mengenai part-timer yang ada di MAP. Jadi biasanya daily worker ini dipakai oleh MAP ketika lagi peak season, biasanya Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang bagus buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, bisa ambil job part-timer di MAP yang sekaligus dapat duit dan juga pengalaman. Dan untuk masalah salary, tentunya untuk part-timer itu biasanya digajinya per hari ketika mereka masuk ya. Dan untuk full-timer ya tentu saja minimal UMR lah, UMR terbaru, dan juga kalau ada achieve target otomatis ada tambahan insentif. Banyak sekali teman-temanku yang kalau udah pernah masuk di MAP tuh kayaknya keluar dari MAP tuh kayak eman gitu. Tapi ya ada juga yang merasa kurang cocok karena mungkin kerjaannya terlalu berat dan sebagainya, jadi mereka memilih untuk resign. Jadi memang tergantung dari diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian memang ada minat di fashion retail untuk
join di MAP itu menurutku adalah satu langkah yang udah sangat bagus banget. Kalau misalnya ada yang tanya lagi, Mbak kerjanya berat nggak sih? Semua kerjaan itu sama saja guys. Jadi udah tergantung kalian nanggepinnya gimana. Ya, kalau kalian mau kerjaan yang enteng, kamu bisa milih kerjaan yang gitu-gitu aja. Atau kalian pengen kerjaan yang challenging, kamu juga bisa pilih kerjaan yang seperti apa. Gitulah. Ini pasti akan ada lagi pertanyaan, Mbak ada target nggak? Hello, semua pekerjaan itu sebenarnya ada target guys. Aku aja, diriku sendiri, aku punya target bikin konten itu harus minimal 1 hari 1 gitu. Apalagi di kerjaan yang kalian dibayar sama orang. Jadi untuk sebuah target itu please jangan pernah takut masalah target. Udah hadepin aja dulu. Ini apalagi untuk yang fresh graduate tapi masih takut-takut buat ngelamar. Hey, nanti kesempatanmu diambil sama orang lo ya. Nanti pasti akan ada komen lagi, Mbak aku tapi gak bisa bahasa Inggris. Udahlah guys, untuk belajar bahasa Inggris tuh kalian bisa lakuin otodidak. Jadi kalian coba aja dulu, pelajari dulu caranya berkenalan dengan bahasa Inggris lah minimal. Atau at least cara standarnya ngomong dengan bule, dengan cara menawarkan barang. Udah gitu aja, at least kalian tahu lah ya dasar-dasarnya. Gak perlu yang hafal, yang penting kalian tahu. Atau mungkin kalian sebenarnya bisa tapi gak bisa ngejawab kan. That was totally okay guys. Pokoknya yang penting kalian itu harus wajib coba banget ya, terutama untuk anak-anak yang baru lulus dan juga tingginya cukup memenuhi kriteria. Biasanya untuk seleksi staff sih walk-in sih ya, jadi kalian harus datang ke tempat tertentu yang sudah dimention di MAP Retail Fashion Career. Oke guys, sampai di sini aja untuk video pengalamannya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran kalian, kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Nanti aku buatin video untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga membantu dan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.